Itu, Desa Cilangaring, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021. Pak, Global Expos TV. Saya dari Global Jalan penghubung tidak pernah sepi oleh lalu lalang kendaraan bermotor. Jalur tersebut jalan penghubung di dua desa antara desa Cilangaring dan Bunijaya, Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021. Sebelumnya, jalan penghubung itu rusak parah, bahkan jika melalui jalan tersebut harus berhati-hati. Jika malam, pengendara harus berjalan lamban jika melaju di jalur itu. Setelah lama tidak tersentuh perbaikan, kurang lebih hampir 6 tahun, akhirnya jalan itu diperbaiki secara bertahap. Setelah selesai diperbaiki, jalan sudah terlihat mulus. Perbaikan jalan di Kampung Badogol, RW 15, Desa Bunijaya, yang menghubungkan Kampung Pasir Tengah, RT 03 RW 03 ke Desa Cilangaring, sudah hampir selesai di hotmix. Pembangunan jalan tersebut bersumber dari aspirasi Partai Gerindra, Is Edi Prabowo, DPR RI, Komisi 5, yang selaku perangkat Desa Cilangaring. Bantuan aspirasi Partai Gerindra, jalan yang menghubungkan desa BUMN Perhutani Kecamatan sudah bisa dilalui oleh masyarakat umumnya. Agus selaku Sekdes Bunijaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Is Edi Prabowo, semoga sukses selalu. Ini bersama Bapak Pian ya. Bapak Pian. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Agus. Ya, selamat siang Pak. Ya, saya dari Global Expos TV. Terkait kegiatan yang ada di Desa Cilangaring ini Pak ya. Iya. Terus yang satunya lagi itu Desa Bunijaya, itu desa yang menghubungkan, desa yang penghubung ya Pak ya. Iya, desa penghubung. Gimana Pak terkait antusias masyarakatnya, juga warga yang sudah ya jalannya dibangun atau gimana Pak? Alhamdulillah, saya atas nama warga masyarakat Cilangaring juga Bunijaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dibangunnya program PISEU. Terutama terima kasih banyak kepada Ibu Is Edi Prabowo yang mengawal ini program. Alhamdulillah, semua masyarakat antusias dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas infrastruktur yang telah dibangun di Cilangaring dan Bunijaya ini. Itu titik lokasi yang dibangun sebelah mana Pak, itu yang di Bunijaya? Di Bunijaya itu tepatnya di Kampung Badogol RT 02 RW 15. Itu masih asik jalan dari Cilangaring menuju akses kecamatan. Alhamdulillah